Oh, nak main, nak main, nak main. Ini caranya, Bibi. Tolong jarak nih Pak. Mana kepalanya yang mana? Kepalanya mana? Kepalanya. 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 Awas hati-hati jatuh ya. Mohon izin, tolong tetap jaga jarak. Mohon izin, tetap jaga jarak. Jaga protokol kesehatan. Coba Pak pagi tadi coba. Memang
dari kecil di luar Buleleng apa di sini? Dari kecil dia lahir di Denpasar ya. Denpasar dari kecil. Bapaknya merantau ya, Pak? Bapaknya merantau di Denpasar, tepatnya di Dalung ya. Tapi sekolah masih di Bali. Masih di Bali. Setelah lulus langsung Denpasar. Dia sangat yang sangat bulat sekali ya, dari kecil pas sosoknya udah kelihatan dia tanggung jawab. Memang cita-citanya sebagai pilot. Dari kecil itu cita-citanya jadi pilot. Tidak mau digoyahkan. Itu. SD-nya tahu di mana, Pak? SD berapa? SD-nya maaf kita kurang tahu ya. SMP, SMA. SMP semua di dari SD SMP semua di Denpasar. Di Dalung. Dalung. Memang ada keluarga angkatan Pak di kita tidak sebelum, punya sebelumnya. Tidak kita punya kecuali kakaknya dan kita sebenarnya harapan kita ya Kadek Yudi ini bisa memberikan kebanggaan buat keluarga kita dan itu harusnya akan terjadi tetapi Tuhan berkehendak lain. Karirnya cukup cepat sangat ini, luar Pak, biasa ya? Emang anaknya pintar gitu Pak? Pintar. Disiplin ya, sangat disiplin sekali. Sekarang umurnya kurang lebih 33 ya, 32. Masih muda sekali sudah, mungkin mayornya akan di beberapa bulan lagi sebenarnya. Kalau menikahnya kira-kira tahun berapa Pak? Saya lupa ya, tahun berapa menikahnya itu. Di sini juga acaranya? Di sini acaranya juga buat menikah. Dan resepsinya di Blora, kita pada saat itu juga hadir di sana bersama keluarga. 4 tahun yang lalu itu pulang karena ada hari raya karena, atau mungkin dapat cuti. Dapat cuti. Kalau hari raya kemarin kita ada odalan di sini ada melas pasien besar tapi beliau tidak pulang. Tapi pada saat kita ada persembahan selalu dia hadir dalam telepon jadi wish time-nya itu. Kalau pesan di keluarga. Yang Bapak kenal itu beliau itu seperti apa Pak? Yang Pak sering lihat, sering dari saya yang saya lihat tidak bisa yang apa tidak bisa saya katakan seperti apa. Yang jelas anak ini sangat luar biasa di keluarga kami. Sering membantu keluarga juga bapaknya. Pak, keinginan menjadi pilot itu sejak kapan disampaikan? Sejak dia SMP sudah ada dia. Sudah ada dia cita-cita menjadi pilot dan itu sudah ya terbukti, sudah dibuktikan oleh ketekunan dan kegigihan beliau untuk menjadi seorang pilot. Memang tegas disampaikan semua tegas, orang tuanya. Tegas sekali. Mungkin